Kabar Ferdi Sambo telah menikah menjadi dugaan motif pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Kamarudin Simanjuntak menegaskan bahwa Ferdi Sambo telah menikah lagi dengan julukan Si Cantik. Ia pun mengatakan bahwa pernikahan Ferdi Sambo dengan Si Cantik menjadi penyebab Putri Chandrawati sakit. Brigadir Yosua Huta Barat membocorkan tentang pernikahan Ferdi Sambo dengan Si Cantik ke Putri, sehingga Ferdi Sambo naik pitam dan ingin membunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Kamarudin pun memastikan bahwa kabar Ferdi Sambo menikah lagi itu sudah terkonfirmasi ke Kabareskrim dan Dirtipidum. Kamarudin juga meminta agar polisi mengusut rohaniawan yang menikahkan Ferdi Sambo dengan Si Cantik. Menurut Kamarudin, soal telah menikahnya secara diam-diam Ferdi Sambo dengan Si Cantik itu, katanya baru diketahui Putri Chandrawati pada 21 Juni 2022. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.